Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan mereview sebuah perkebunan bawang merah ya, di daerah saya, yaitunya Kemang Mundi, Sumatera Barat. Umur bawang merah beliau ini sudah masuk bulan kedua ya kawan-kawan. Bisa kita perhatikan dari ujung ke ujung semuanya sangat subur dan hijau. Di sini bisa kita lihat bawang merah beliau sudah mulai berisi ya kawan-kawan. Ada yang berisi 5, 6, 7 dan ada juga yang 10 biji. Di sini saya tidak ada niat untuk membanggakan hasil pertanian daerah saya ya kawan-kawan, karena saya yakin di daerah kawan-kawan pasti pertaniannya lebih luas dan lebih subur daripada tempat saya. Di sini saya ingin berbagi semangat dan motivasi kepada kawan-kawan pertanian ya, yang bagi pemula yang ingin memulai usaha pertanian, ayolah kita lebih semangat lagi dalam bertani, karena dengan pengalaman dan modal yang cukup, bertani itu sangat menjanjikan loh kawan-kawan. Dengan niat yang tulus dan tekad yang kuat, saya yakin kawan-kawan semua bisa sukses seperti Bang Saidi ini ya. Beliau ini mengucurkan dana sekitar 50 juta untuk bawang merah beliau. Dan insya Allah kita doakan bawang merah beliau berhasil ya, sampai beliau panen nanti. Dan mudah-mudahan menjadikan semangat bagi kita untuk bertani. Jadi kita tidak usah malu kalau kita jadi petani, karena dahulu bangsa kita dijajah karena hasil kekayaan alam kita, yaitunya rempah-rempah dan hasil pertanian. Dan apabila kita gagal dalam memulai usaha pertanian, jangan berputus asa ya kawan-kawan. Ayo terus belajar dan terus menggali apa sih yang salah dari cara kita bertani. Kita bertanya kepada kawan-kawan yang telah berhasil. Saya yakin kegagalan adalah satu kunci keberhasilan. Ayo maju pemuda petani Indonesia. Semangat! Oke, sekian dulu video dari saya ya kawan-kawan. Mulailah kita belajar untuk bersyukur atas nikmat yang telah berikan Tuhan kepada kita, terutama pekerjaan kita sebagai petani, karena sebagai petani itu adalah pekerjaan yang paling mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.